Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial trik basic editing, yaitu satu kamera terlihat menggunakan tiga kamera. Jadi angle-nya ini nanti berbeda ya, teman-teman. Seperti kita menggunakan tiga kamera. Yang pertama memang gambarnya aslinya seperti ini. Dua orang. Lalu kita akan masukkan project yang sama, kita ke lapisan, ke media, project yang sama. Project yang ini kita close up ke si wanita. Project yang kedua kita close up ke si wanitanya. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Setelah itu project yang ketiga kita masukkan lagi. Lapisan, media, masih video yang sama. Di klip yang ketiga ini kita masukkan si pria, kita close up. Oke, seperti ini. Kemudian klip yang kedua dan ketiga akan kita hapus. Ada yang beberapa bagian yang harus kita hapus. Oke, kita potong dulu klip yang kedua. Yang ketiga juga kita potong. Prosesnya kita potong-potong terlebih dahulu. Sama seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian bagian-bagian tertentu ada yang harus kita hilangkan. Biar nanti seakan-akan ada tiga kamera. Oke, seperti ini teman-teman, kita coba kamera 1, kamera 2, kamera 3, oh, sorry ada macet sedikit, kamera 2, kamera 1, kamera 2, kamera 3. Oke, jadi seperti itu teman-teman, satu kamera bisa terlihat menjadi kayak menggunakan tiga kamera. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.